Komunitas Trail Tua temukan beberapa spot foto indah saat menyusuri trek di Pegunungan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Mulai Jabal Kirmit, Kawah Wurung hingga hutan pohon pelangi. Bagi penggemar motor trail, berkendara melalui jalur menantang pegunungan seru dan menyenangkan. Jalur ini berada di dataran Ijen, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Komunitas Trail Tua Mesin Dua Tak, jenis TS125 berkumpul dari berbagai daerah. Suasana khas dataran tinggi, para trail rider disuguhi pemandangan pegunungan. Trek yang dilalui pun bermacam, mulai dari tanjakan panjang berkelok sekitar Jambit, jalur perkebunan kopi, hamparan ilalang, hingga jalur ekstrim di Black Lava Belawan. Selama perjalanan, komunitas ini menemukan banyak spot foto indah seperti Jabal Kirmit, hamparan bukit Kawah Wurung, hutan pohon pelangi, serta titik-titik bukit di Jambit dan Belawan. Hari kedua ya, untuk eksplor di Kawah Wurung, Ijen dan sekitarnya, yang sekarang sudah menjadi Ijen Geopark. Ya. Kalau untuk eksplor, saya rasa nggak akan ada habis-habisnya untuk keindahan yang ada di sini, baik untuk nanti untuk kebutuhan-kebutuhan pre-wed atau adventure, itu layak lah. Komunitas trail tua ini sengaja datang dan menjelajahi indahnya dataran tinggi Ijen setelah mengetahui informasi tentang Ijen Geopark di berbagai unggahan media sosial. Bahkan dirinya bersama rider lain dari Jember, Kudus, Situbondo, Malang, dan Banyuwangi butuh 3 hari untuk menjelajah seluruh lintasan. Rizky Setiawan, JTV Bondowoso, Jawa Timur.